Assalamualaikum, kita sekarang berada di kebun buah ya. Nah ini suasana di kebun buah ini lagi tanam buah macam-macam ini. Nanti akan mau bincang-bincang sedikit sama ownernya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini mau tanya terkait kebun ini mas. Nggih. Gimana pak kabarnya pak? Alhamdulillah. Nah ini. Ini rencana nih untuk villa atau untuk apa ini, Bang? Ini sebenarnya rencana yang tidak terpikirkan. Oh iya. Nah, jadi awalnya ini kan sawah-sawah orang tua gitu kan. Mungkin orang tua sudah nggak ada. Jadi sawah ini nggak terurus. Sempat diperbantukan sama orang lain. Tapi ternyata nggak ada hasil yang benar gitu. Mungkin karena hama atau pengerjaannya gitu ya, jadinya kita kok tiba-tiba ada ide. Tapi ide itu kan sifatnya apa ya, dadakan. Iya bagus. Ini kok apa, mungkin tak tanami buah gitu ya, apa mungkin tak tanami apa bunga-bunga, rumput-rumput, pakai ya refreshing atau barangkali pakai kegiatan sore-sore gitu. Biar tidak terlalu fokus ke tempat kerja itu, jadi ada semacam hiburan lah. Bagus biar, mas. Apa ya, sehat secara alami gitu. Lihat hijau daun, lihat apa coklatnya tanah. Kayaknya kita tuh umur segini nih perlu kembali ke alam. Jadi back to nature itu sangat important itu. Pokoknya oke lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa ya, buah-buah yang kita baru tanam ini, bunga-bunga, menjadikan apa namanya, manfaat lah untuk kita dan mungkin teman-teman gitu ya. Ya mungkin tahun-tahun berikutnya kalau sudah ini ada apukat, ada durian, ada belimbing, ada mangga, ada ya macam-macam lah, nanti bisa dipetik di pohon itu, ada pondok tuh. Nah itu bisa nanti dibikin ya reuni-reunian, mungkin bikin ngopi-ngopi itu suasana. Nanti tak bikin lah senatural mungkin. Alhamdulillah ini bisa bermanfaat bagi untuk mengurangi kejenuhan itu ya. Ya nanti bertahap lah, pelan-pelan itu. Oke mas, terima kasih atas penjelasan kebun. Nama kebun apa ini? Insya Allah. Kebunnya namanya Gria Garden. Oh Gria Garden ya. Nah, jadi sampai ke sana-sana itu ada nanas, ini durian. Oh ini nanas. Nanas ini belum ditanam. Nah, ini mau ditanam, ini rencananya hari Minggu besok. Ini durian musangking. Yang warna kuning. Musangking. Iya. Jadi duriannya di sini ada banyak varian. Dari durian bawor, duri hitam, musangking, juga ada yang baru tuh super tembaga, ada mentega, enggak tahu dah apa namanya, banyak. Apokat juga seperti itu. Apokat apa itu biasanya? Ada Red Vietnam, ada kelut, ada alligator, Mickey, ada mentega, enggak tahu dah juga, lupa ini terlalu banyak macamnya. Ya, mudah-mudahan di tahun depan insya Allah yang cepat berbuah dan bisa kita nikmati. Jenis Red Vietnam ini. Red Vietnam ini baru mau tanam awal nih. Iya. Nanti kasih sayur-sayur. Iya, bagus. Itu sayur hijau ya. Itu sayur hijau. Samir panen ya. Nanti sini ada terong, ada tomat, ada ya masih biji-bijian lah. Iya. Kira-kira berapa are ini, Mas? Ini kalau hitungan are 2.500 ya. Setengah hektar paling, kalau arenya sekitar 25 are, Pak ya. Seare kan 100 meter persegi ya. Nah, ini nanas, dari mana ini? Anu ini, nanas dari Tiongkok ini. Bagus sih mas. Mantap ini, mudah-mudahan. Ini cherry ini. Cherry. Ini buah cherry. Buah cherry. Nah, bisa minum-minum. Oke. Kita santai dulu. Sampai jumpa lagi dari reporter Bayangkara dari Pulau Bali dan sekarang berada di Banyuwangi. Oke. Jangan lupa lur subscribe dan tombolnya, Gur. Oke, ya. Oke, terima kasih, Lur. Salam ya. Oke.